Tapi kamu, ini tuh kayak es krim gitu. Oh iya, iya, itu yang alat membuat es krim. Kalau nggak salah gue, ih gue tuh kadang emosi gitu kalau buka pakai kayak bubble wrap itu banyak banget. Alat yang buat mijit tuh kalau dibalik itu bunyi deh. Kalian tahu nggak? Terusan aja nggak bisa berhenti. Lagi yang mau makan kulaci aja pakai kayak gini anjir. Balapan. Hai everyone, anak khususan balik lagi. So, di video kali ini kita bakal unboxing belanja barang aneh banyak yang udah gue tanyain di inbox Instagram. Jadi gue udah tanya, udah gitu gini, kan gue nanya gini, guys, belanja barang aneh atau lucu tolong jawab di sini gitu kan. Kayak terus abis itu maksud gue tuh kayak tolong rekomendasiin gue barang aneh atau lucu biar bisa kayak kita review atau kita unboxing gitu lah, kita coba-coba. Kan aneh pasti lucu gitu. Terus abis itu orang bukan yang rekomendasi, dan ini mayoritas bener-bener lebih banyak pada milih antara aneh atau lucu. Jadi kayak seolah-olah gue nanya mendingin gue beli barang aneh atau lucu ya, padahal maksud gue tuh kayak barang yang aneh atau lucu gitu. Padahal kalau misalkan tapi, mereka tapi terlalu banyak bilang banyak dan lucu gitu. Iya, berarti yang aneh dan lucu. Jadi yang salah gue aneh. Oh iyalah. Tapi kalau misalkan mereka emang banyak rekomendasiin, bakal belajar lebih banyak dari ini sih. Iya. Karena emang sedikit banget, dan terus kayak gue bingung, kadang ada yang double gitu kan. Terus ya udah, gue cuma dapat segini. Tapi ini mereka aja udah banyak banget, cuy. Parah. Ya, banget. Ini kayak aneh-aneh gitu. Gue kayak coba mari kita unboxing. Tapi gue tuh paling seneng banget kalau unboxing barang. Ada yang sama gak sih kayak gue? Kalau misalnya ada barang datang ke rumah tuh gue kayak excited banget gitu buat buka. Gue sengaja ini gak gue ambil. Maksudnya kan biasa ada paket terus gue ambil gitu. Enggak, ini gue diemin dulu sampai kayak udah semua. Biar kalau gue gatel gitu. Aduh kayak, aduh ini yang nyampe apa ya? Gue diemin dulu. Yaudah kita mulai yuk. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go. Ini yang pertama ya. Gue unboxing tuh yang paling gede karena gue tuh orangnya rakus gitu. Terus kayak empuk gitu. Ini gue nggak tahu ini apaan. Terus kayak biasa gue tuh kalau misalkan belanja kayak gini tuh pasti pakai Shopback, dia dapat cashback gitu loh. Kalau kalian nggak tahu, Shopback tuh kayak aplikasi yang kalau misalkan sebelum ke e-commerce yang pengen kita beli itu lewat Shopback dulu. Iya, gitu. Jadi kayak klik Shopback baru kalian klik Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi biar dapat cashback, dan itu udah pasti dapat cashback, dan e-commerce apapun tuh ada kayak Zalo, Ora, Blibli, Tokopedia, Shopee. Jadi sebelum gue belanja, gue klik dulu Shopback biar dapat cashback, biar kayak aduh nggak merasa dosa banget. Iya juga dan kan. Dan itu udah pasti dapat cashback. Jadi gue selalu kalau belanja, apalagi misalnya lumayan nggak sih kalau gue belanja Shopee sampai 2 juta, 3 juta tuh lumayan aja gitu, cashbacknya tuh banyak. Gue malah sih lihat saldo itu gue. Cashback lo berapa? Nih ya saldo Shopback gue nih. Nih gue mau Nora sombong saldo Shopback gue. Kelihatan nggak? 1.200.000 anjir banget. Makanya gue kalau belanja kan gue emang suka banget ya, apalagi kayak makeup racun tuh biasa di TikTok. Gue Shopback dulu, jadi kayak ya udah tinggal lanjut dapet deh. Jadi gue kayak ya udah belanja apapun, belanja online mulai dari Shopback. Mau tahu caranya nanti, karena gue mau unboxing dulu, udah nggak sabar, udah nggak kuat. Ini gue udah ada ini boneka air terbalik ya. Boneka boba. Iya, ada yang komen boneka boba. Ini enak banget anjir. Kalau misalnya kayak kita lagi bete gitu, kita gini. Gak ada kerjaan aja. Ih, mantap. Warnanya lucu ya. Ini gue yang pilih warnanya. Ini gue nggak tahu apa ya. Next, gue mau buka ini. Yang gede lagi. Yang gede. Warnanya tuh yang gede. Gue mau buka ini, gue penasaran. Ini apa ya? Gue juga udah lupa sih gue belanja apa aja. Tapi kalian, ini tuh kayak es krim gitu. Oh iya iya, itu yang alat membuat es krim. Kalau nggak salah gue ini apaan ya? Oh ini tuh kalian tahu ini nggak sih? Terbalik. Ya? Coba tebak. Oh buat micellar water ya? Iya. Lucu banget. Tapi gini dong ya? Iya gini dong, terus kayak taruh kapas ya, terus kayak lucu banget anjir. Tinggal kita isi aja kan itunya, misalnya tinggal dipindahin. Ih gemes banget. Dapat dua sih, sebenernya ini kayak gak mungkin buat air kan? Gak mungkin buat air minum. Ini lucu banget. Buat micellar water sih, gemes banget. Itu ini namanya dispenser penguin guys, cari di Shopee-nya. Ini matiin lampunya gimana, takut habis baterainya. Buat es krim. Oh gak ada alat itunya. Kan di gambar ada ininya nih. Oh ini jatuh. Oh ih. Ini kayaknya tuh ditaruh di tas es batu sih. Ya, susah nggak sih? Susah nggak sih? Jadi lain kali kita bakal coba biar nggak lama. Nanti kapan-kapan kita coba ya. Yuk, es krim di es krim. Lo mau rasa apa? Gue
gue udah feeling, bukan feeling, gue udah ya, berpikir. Ya gue tinggal beli semua rasa susu. Gue mau rasa Milo. Oh iya, lo suka banget Milo ya? Oh iya benar. Ya kan, taruh di atas es kan. Betul. Enggak, ini masukin ke dalam freezer. Oh. Taruh ke dalam freezer. Oh gitu. Oh iya, ada esnya, ada airnya dalamnya. Iya. Ih, gemes banget anjir. Ih, seru, seru banget nih kayaknya kalau kita main, nanti kita bikin ini yuk. Ayo, berarti kita nggak langsung coba hari ini ya, karena ini sangat merepotkan, harus dibekuin. Iya, tapi gue seneng banget sih lo beli ini deh. Ya kan, kita tuh, pinter ya gue. Gue tuh suka banget sama es krim, lo tau ya, kan? Gue tuh suka bahkan banget. Bahkan kita punya tau bubuk es krim yang belum lo bikin. Udah dibikin. Oh, kapan kamu nggak ada? Sedih banget kan ya? Tapi gue sih bisa beli susu, money, nasi, ya, tapi gue tadi coba deh, lo lihat deh transisi yang tadi. Apa kok gue gak ada anjir? Iya anjir, udah tau itu kan bisa jadi satu mangkok. Iya, terus gak enak gitu jadi gue buang. Oke, kalian pernah gak sih kayak buka paket, terus kayak paketnya tuh kegunting gitu, nyesek. Mohon maaf, tadi yang ini, yang ini tadi kegunting sama saya. Mana tadi gue agak ngeliat gitu sih, cuman gue ngerasa kayaknya enggak deh gitu ini kan. Ini kegunting tuh. Oh, dikit doang. Dikit doang sih tuh kegunting, tapi enggak ada pantatnya gitu. Ini gak mati-mati, sayang ya. Ini cara matinya tuh gini tuh. Coba. Enggak ada tenaga gue. Yaudah lah, biarin aja. Itu pencet apa gitu oh, ya? Oh, gak cekik gak sih? Enggak lah, udah biarin. Next! Aja, gue sih kali ini gue maruk, gue yang gede. Gue udah penasaran, jadi gue coba buka paket yang kecil. Ini paketnya kecil banget, gue nggak tahu nih dalamnya apa sekecil ini. Ini gede banget, gue malah bingung banget. Ini tuh bisa sepanjang ini, gue lupa gue beli apa aja. Kayak siapa anda? Ih, gue tuh kadang emosi gitu kalau buka paket kayak bubble wrapnya tuh banyak banget sampai gue. Tolong dong ini. Ya kamu jangan digituin sama kamu. Ini naik-naik ke plastik. Gigit-gigit plastik. Ini anak aku. Dia masih 3 bulan, umurnya masih kecil banget. Loh, gue tuh kalau misalkan gak bawa tuh tebel banget ya. Gue tuh kayak udah gak kuat gitu kayak pergi dong gitu. Yang kayak udah emosi pengen nangis, pusing, lemes, jatuh gitu gak sih? Gue biasanya kalau lagi dapat paket dalamnya tuh beling gitu. Itu wah, tebel banget anjir. Iya kan? Iya emosi banget. Oh. Alat penggaruk pinggang dulu kita punya. Ini apa? Oh, itu buat buka kuaci. Oh, diputar doang ya? Gue nggak ngerti deh. Gimana cara pakainya? Bentar. Nih kak, gue nggak beli dua, satu-satu. Jadi kan lo suka minta garukin. Nah, gue garukinnya gampang, nggak harus pakai tangan. Jadi kan bisa sambil main handphone. Jadi misalkan gue di sini main handphone. Tapi ini nggak enak, ini sakit banget anjir. Iya. Iya, apalagi kalau langsung ke kulit. Kayak ada sisa-sisa plastik kayak gitu loh. Iya, sakit banget. Coba yang ini ya. Yang ini enak nggak? Lumayan sih kak buat yang mukul. Lumayan ya. Ini enak nih, lumayan banget. Ya kan? Ini kayak bakal kayak gue pakai terus nih kalau gitu. Perasaan alat yang buat mijit tuh kalau dibalik itu bunyi deh. Kalian tahu nggak? Terusan nih, gue nggak bisa berhenti. Sini loh. Ih, tapi ini sakit sih kak, kalau misalkan kayak iyalah anjir, sakit banget. Oke, selanjutnya kita mendapatkan alat mijit. Ini harganya 2.000. Hah? Demi apa sih? Ini 2.300 atau gue pernah ke pasar waktu itu ya, ke pasar. Kayak gue suka banget belanja-belanja sayap gitu ke pasar. Ini ada orang yang jual kayak gitu 15.000-an. Iya sih, karena kan dia harus bayar lapak. Iya. Ini 2.000 doang anjir. Ini cuma 2.000 berapa ratus. Jiwa bisnisku meronta-ronta menjualnya. Hai guys, aku menjual alat pemijit. Ini melancarkan sel darah merah. Melancarkan aliran darah ya, terus kayak endorse gitu. Kan misalnya lo nge-endorse gitu, nge-endorse siapa? Coba Misalnya gue nge-endorse lo deh. Lanjut ya. Gue emang gini sih, gue sih keren, biarpun barangnya lucu. Gue kayak lagi di kolam renang atau lagi di mana terus gue gini gue anjay. Biar kayak so estetik gitu. Oke, kayak yang gue kasih tahu tadi, gue bakal ngasih tahu kalian caranya gimana sih buat pakai Shopback supaya mendapatkan cashback. Pokoknya pertama-tama, kalian pasti download lah ya, download Shopback. Udah gue kasih linknya di description box ya, kalian download. Pokoknya kalau kalian udah download, ini kalian langsung buka aja Shopback-nya ya. Jadi sebelum kalian ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada, itu buka dulu Shopback-nya. Lalu, ini kan, ini gue geseran ini buat
screen record biar yang nonton tuh ngerti. Dia mendapatkan cashback juga kayak gue. Abis dari Shopee, kalian tinggal klik aja misalkan kayak kalian mau belanja di mana, gue Shopee. Oke. Terus nanti ada keterangan kalian bakal dapat cashback berapa gitu. Terus langsung lanjutin ke Shopee-nya. Udah, kalian lanjut belanja. Misalkan gue mau Miniso. Nih, gue ke Miniso. Lanjut aja terus belanja. Nanti kalau misalkan transaksinya udah selesai, udah dibayar, itu nanti otomatis cashbacknya masuk ke aplikasi Shopee kalian, ke saldo yang tadi gua kasih unjuk yang udah banyak banget itu. Jadi kalian cuma perlu buka aplikasi Shopee, klik terus nanti dapet cashbacknya. Terus ini nih cashbacknya bisa kalian cairin jadi pulsa atau transfer ke rekening kalian. Terus ada minimalnya gitu, kalau misalkan kalian mau jadiin pulsa minimal 25.000, kalau misalkan mau ditarik ke rekening minimal 50.000. Jadi bisa ditarik juga tapi minimal 50.000, keren iya banget kan. Jadi kapan lagi belanja ya, kayak untungnya double-double ya kan. Jadi kalau misalkan mau belanja apapun, mulainya dari Shopee dulu baru ke e-commerce. Ini lanjut ya yang tadi udah digunting. Guys, gue ingin menggunting. Kita coba ini dulu dong. Pembuka kuaci. Ini tuh pembuka kuaci, tapi gue gak ngerti gitu loh ini. Emang kayak gitu doang alatnya? Gini doang udah. Gak ada apa-apa lagi. Gak ada, gak ada penjelasan, gak ada apa-apa. Makanya coba ya. Ini kuaci yang raksasa kali. Ya kayaknya, lihat deh. Kan kayak begini ya tuh. Kayaknya kayak gak kebuka gitu loh. Iya kan? Langsung gitu. Sedangkan kuaci kecil-kecil. Coba ya. Nih. Lagian juga siapa sih yang mau makan kuaci dibuka-buka dulu? Iya. Nih. Oh, gue ngerti deh. Gini nih guys. Lo kelihatan kan? Lo paksa. Kayaknya mau makan kuaci aja pakai tenaga. Kebuka. Bukan sih deh. Tapi dagingnya hilang. Nih, dagingnya hilang. Mau makan kuaci aja pakai kayak gini anjir. Tuh dagingnya nyangkut anjir. Tuh. Iya anjir, salah kali lo kak. Dagingnya nih. Mana? Nih. Sini deh, oh. Lu punya gue anjing. Hilang lagi, mana? Anjir, sini ada begini, kak. Gue ya, gue kayaknya gak jago deh. Tadi dagingnya mana sih anjir? Udah gue makan, kubuk. Coba lagi ya. Nah ini tuh kayak bener gak sih? Kayak gitu bener kan? Mau ini tuh bentuknya tuh kayak hewan gitu. Kayak yang ada di doodle-doodle gitu. Iya, jadi dia tuh hewannya bentuknya gini. Gini hewan, terus ini dia bisa muter gitu loh bulutannya. Terus nah, arahnya harus ke bawah. Ya Allah, ini menyusahkan sih. Tapi ya, kebuka kan? Seru sih tapi kayak itu loh, ngabisin waktu gitu. Ini sih harus bener-bener yang jumbo. Oh, ini ada ukurannya. Ada ukurannya, iya. Oh my god, guys. Ini kak, jiwa bisnis tuh meronta-ronta gak nih? Yang ini nih, enggak, maaf. Ini ada ukurannya tuh. Tuh, tapi ngerepotin banget. Masa ya, sih enggak ada tatakannya, Kak? Enggak ada. Begitu doang. Iya. Kayak ngeberantakin banget kayak. Iya kan? Ngeremukin gitu loh. Berarti ini blacklist. Gue no sih. Ini lo kasih nilai berapa? Dari 1 sampai 10. Dari tadi kalian kasih nilai tiba-tiba sok reviewer-an. Tiba-tiba kasih nilai berapa? Kang review banget nih. Nih paling gampang tuh pakai gunting kayak gue tadi. Lah paling gampang pakai gigi lah, udah gitu. Pakai gigi tuh kadang kulitnya kekunya dan kadang gue pasrah, ya udah gue telan. Ini lo gini. Terus kayak keremuk semua itu biasa gue lanjutin makan. Tuh kan. Tapi ada yang suka kuaci nggak di sini? Kalau gue kurang. Gue sih. Ya kalau ada ya makan gitu. Kalau nggak ada ya nggak beli, ngerti nggak? Jangan ingat ya. Ya naik gua kasih nilai. Sorry viewer. Kan lu yang minta giliran gua itu. Ya udahlah lanjut. Oh, ini adalah sedotan kacamata. Ini harus gua cuci dulu enggak, Kak? Enggak. Tapi enggak harus dicuci, ya udah itu kan baru. Ya tapi kan ini yang steril. Anjay, steril enggak plastik doang. Kok begitu sih? Lu warna biru apa hijau? Warna hijau. Ya gua nanya doang. Semuanya patah, Kak. Gue nanya doang. Hello. Parabet dong, gak danta. Oh, parabet. Lu kalau di SMP gitu anjir. Parabet dong. Oh, emang kayak gini Nora. Jadi ini kacamata. Terus ini kita masukin. Nih, kita masukin. Ini langsung sok-sokan buka. Mana hijau? Ambil tuh hijau. Gue penasaran banget. Ih, keren banget nih, lucu, gemes. Iya, padahal gue pengen warna bening sih. Jadi kayak kelihatan minuman gue warna apa. Kenapa kalo warna bening? Nggak ada. Kalau misalkan warna makanan warna merah, di sini jadi ungu gitu kan. Ini lucu banget. Oh my god, kawaii. Satunya dikemanain?
satunya lagi ke iya. Oh. Oh, lucu banget. Gue juga malas sebenarnya nyuci, tapi kita ini kotor enggak sih, Kak? Enggak kok. Jangan ditiru ya. Hey, Dek, kita coba, Dek, ada ya, minumnya kan, ada, Dek? Ada. Lo apa? Gue warna merah. Sebenarnya kalau merah gue jadi ungu gitu loh, bagus. Ah, oh, kita jangan cempungin semua ya, taruh di atasnya aja. Nanti gue kayak lagi mau ke bawah laut anjir. Ya kan ada ininya, yuk. Ya, guys, kita mulai. Tadu satu-satu. Yuk. Yuk. Satu. Balapan. Warna biru gak kelihatan. Gak kelihatan itu anjatnya. Kelihatan. Tuh lihat gak? Tapi lo kelihatan banget. Eh, gue cakep banget sih pakai kacamata gini. Mana ini? Nih ya, tuh 2, 3. Oh, the way. Kelihatan deh. Gemes banget, jujur. Ini lucu banget. Dah. Lo mau gak bawa ini ke kafe gitu, minum apa mau, ini? Lucu. Iya ya? Gue juga mau deh. Kayak, kan kita pakai bawa sedotan sendiri gitu kan. Ada orang kayak so lebih stereo genis. Padahal mah baru beli juga gak dicuci. Najis, so funny genis. Next, nih tadi gue baru aja unboxing. Gue gak tahu ini namanya apa. Namanya Love Panah. Ini apa? Oh, ini kaca ya? Oh, itu lampu. Kayak gini ya? Iya. Harus kita colokin dulu ya? Iya dong, lampu. Lucu banget, boleh buat gua aja nggak? Iya, buat lo. Wow, you so kind. Kan gue kan ceritanya kan belibet. Oh iya. You so kind gitu, belibet. Terus kita pencet guys, bim salabim. Bentar, gue matiin lampu dulu ya. Begini doang aja. Ini belum dimatiin lampunya. Bagus sih. Bagus ya? Tapi ini harus diklik dulu coba. Nah gitu guys, gemes gak sih? Udah lah anjir, gini doang guys, gak ada yang spesial. Sampah lu jangan dipinggirin dulu, nih masih ada satu lagi yang lucu. Tuh, gemes kan? Ih, ini buat minuman ya? Iya, tapi gak ada sedotan, ada sedotannya. Tuh, masukin Fanta, gak dicuci lagi najis. Wih, penuh deh. Gemes banget. Lucu banget buat gue yang ini. Yeah. Gue juga beli satu dong ya, aturan beli dua. Minum. Ini kalau Dedek ngopi deh, ngopi. Pantak. Ya pokoknya ini gemes banget sih. Ini lucu banget nih kalau misalnya gue lagi ke Starbucks gitu ya. Terus gue tuang minuman, terus gue kayak sofoto estetik. Padahal kan kayak coklat campur merah, jadinya apa warnanya? Tai. Ya udah habis, padahal gue suka unboxing. Tapi harapan terakhir kita adalah kita akan membuat es krim dari ini ya. Iya, nanti kita bakal bener-bener bikin satu konten es krim pakai ini. Gue gak tahu jadinya gimana, apakah jadi cewek, jadi cewek. Encer, gak ada ojeng. Okay. Udah kebuka semua. Udah, kayak gitu lucu-lucu banget sih. Tapi walaupun tapi kalian kalau mau rekomen lagi, misalkan bisa kayak nyambung gitu kan. Kalau di Instagram gue gak tau, kayaknya gue yang follow gitu. Karena yang salah paham tuh banyak gitu. Berarti gue yang salah, kayak gak apa-apa kok yang salah. Kamu gak salah, aku yang salah. Kamu selalu benar. Jadi kalian tuh komen di bawah selanjutnya tuh kita mikir ya apa? Aneh-aneh gitu dan jadi gemes dan harus dicoba gitu. Merti gak sih yang kayak tadi tuh yang kayak ini seru banget pakai kacamata dan ini kayak kuaci ya gitu. Semoga video ini bermanfaat dan kalau kalian yang suka merasa guilty setiap belanja online, kalian bisa coba buka aplikasi Shopback dulu sekarang ya, biar kayak nggak ngerasa bersalah banget gitu loh, biar dapet cashback. Dan juga kalian jangan lupa belanja setiap September sampai Desember itu ada, apalagi di tanggal kembar ya, khususnya di tanggal kembar kayak yang kembar-kembar itu bakal ada Shopback Shopfest. Jadi Shopback Shopfest ini kayak festival tahunannya Shopback gitu, dan tahun ini dia mengusung tema Orkestra Obral Cashback Extra. Pasti kalian belanja di tanggal kembar ya, kayak 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 best. Karena cashbacknya bakal extra guys. Promo voucher, ada flash sale. Pokoknya promonya jadi lebih banyak. Wow. Jangan lupa kalian kasih tahu gua buat belanja apa lagi. Minum. Thank you so much for watching. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Dan jangan lupa buat support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Setelah nonton video ini jangan lupa di screen record, terus tagin ke Instagram kita berdua biar kita berdua tuh bisa repost di Anak Besusan, Afifa Riyad, dan Kalisila. Sampai ketemu kita di video selanjutnya. Bye.